Pembagian pot Piala Dunia U20 sudah dirilis dan akan dibagi dalam 6 grup dengan diisi masing-masing 4 negara. Timnas Indonesia masuk dalam pot 1. Sport Lovers, dilansir dari situs resmi FIFA, pembagian pot Piala Dunia U20 sudah dirilis. Terdapat 4 pot yang diisi 6 negara. Pengundian ini akan dibagi dalam 6 grup dengan masing-masing 4 tim. Dalam satu grup, tidak boleh diisi oleh negara yang sama konfederasinya. Artinya Indonesia tidak akan satu grup dengan Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, atau Irak karena sama-sama dari Asia. Begitupun dengan Eropa. Italia tidak akan satu grup dengan Inggris, Prancis, Israel, dan Slovakia. Timnas Indonesia U20 berada di pot 1, yakni pot unggulan. Karena Indonesia berstatus sebagai tim tuan rumah. Pasukan Shin Tae-yong ini akan tergabung di grup A. FIFA akan menggelar pengundian grup Piala Dunia U20 di Bali pada 31 Maret 2023. 6 kota akan menjadi venue perhelatan, yakni Jakarta, Surabaya, Palembang, Solo, dan Bali.